Ini ada mama, ada ibu Bilar, papa Bilar. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Lihat tuh. Ayo gantian bisikin. Ini ya. Aja lah. Kemana kita mau balik ke Cianjur, ke Cianjur? Mau ke Cibubur? Setelah acara makan bersama keluarga dan beberapa temannya, Rizky Billar ternyata rupa-rupanya main ke rumah Dedek Lesti. Makanya dari siang dia sudah persiapan mau ngapel di malam hari ini menjelang PSBB. Apakah mereka akan membicarakan keseriusan kedepannya? Karena Bilar mengajak sang bunda, sang papa, om, dan keluarga lainnya. Hal ini tentu menjadikan kalian penasaran. Namun, kita tentunya selalu mendoakan agar keduanya, yakni Lesti dan Bilar, memang bisa dipertemukan di pelaminan sebagai sepasang suami istri yang mengikat janji. Walau tak jelas dan belum ada kejelasan dari beberapa pihak, yakni dari pihak keluarga Lesti dan Bilar, namun sinyalemen bahwa keseriusan di antara keduanya memang kian intim, kian menarik untuk selalu dibicarakan. Terlebih si Bilar dan Lesti kini sudah tak sungkan lagi mengumbar kemesraan di antara mereka berdua. Apalagi Om Bilar Izar dan ayah bundanya terang-terang mengidamkan menantu seperti seorang Lesti yang multitalented, cantik, serta baik hati. Tentu tak salah ketika Izar mengatakan bahwa Lesti adalah sosok wanita idaman, yakni idaman sebagai pendamping Bang Bilar. Ya, sepertinya mereka sekeluarga menghabiskan waktu di Tangerang. Tentu dari kebahagiaan yang ditampakkan oleh Bilar yang selalu nyanyi-nyanyi dangdut, ini menandakan bahwa Bilar sudah bertemu sang kekasih pujaan hati. Karena pada malam ini Bilar sudah ada di salah satu podcast yang tak tentu podcast apa itu. Namun tentunya kita berharap bahwa keduanya memang benar-benar dihalalkan dalam ikatan pernikahan. Oke, bagi kalian semua yang setuju Lesti dan Bilar segera menikah ataupun Lesti dan Bilar segera mengikat janji, entah lamaran, entah apa saja itu, untuk komen di bawah bagaimana kira-kira menurut kalian. Kalian setuju yang mana? Setuju segera nikah atau sebatas lamaran saja?
tunangan. Ntar tahun depan menikahnya. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye. Depan jadi menantu.